Oke, halo, selamat datang kembali di video gua. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu yaitu bocoran update season 5. Dan postingan ini yaitu selebrasi S-Racer yang sudah 6 bulan rilis atau anniversary setengah tahun. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Untuk outfit, ya Moon Palace ini gua skip. Gua bodo amat sama outfit. Sekarang kita masuk ke mobilnya aja. Pertama yaitu ada McLaren 600 liter. Nah ini role-nya speedster dari gacha supply chest ya, atau pakai tiket gratisan lah intinya. Terus ada Porsche 935, role-nya juga speedster dari Gold Pass. Terus ada Dodge Challenger SRT 392. Ini kalau menurut gua dari apa reward ranked kayaknya ya, menggantikan posisinya SRT Hellcat. Nah jujur gua belum pernah nyobain si Challenger ini ya. Tapi kalau gua lihat ini mobil memiliki ulti Savage yang alias 100% Ares sama Mustang. Kita pindah ke bawah yaitu ada Hades, role-nya balance dari gacha limited. Sekarang kita masuk ke Mysterious Luxury Car. Kira-kira kalian bisa nebak nggak ini mobil apa aja? Kalau menurut gua ini mobil yaitu Maserati Alfieri. Ini mau dilihat dari sudut pandang manapun ya, siluet sama mobilnya itu match banget kalau ini Maserati Alfieri. Ya meskipun gua nggak tahu nantinya di tanggal 15 September apakah betul Maserati Alfieri atau mobil lain, gua nggak tahu ya. Tapi dugaan gua ya, dugaan sangat kuat itu ke Maserati Alfieri, coy. Nah, untuk semua mobil yang ada di sini itu gua pernah nyobain ya di channel ini. Nanti link buat nyobain mobil yang McLaren 600 liter, Porsche 935, Hades, Maserati Alfieri gua taruh di pin komen aja ya biar nanti gampang kalian cari. Nah, untuk Dodge Challenger SRT 392 gua jujur gak nyobain karena ya sama aja kayak Mustang sama Ares gitulah, coy ya. Nah, di sini ada dua map yaitu Maple Session sama Colorful Lanterns. Ini dua map bakalan gua cobain menggunakan dua mobil ini, McLaren sama Porsche. Karena emang gua punya mobil ini, coy. Untuk 1, 2, 3 mobil ini gua nggak punya. Yaudah, langsung saja kita masuk ke S-Racer Cina.
Projo ya, seperti itulah bocoran tentang update season 5 atau update anniversary, coy. Gimana menurut kalian? Apakah menarik? Kalau menurut gua menarik banget, coy. Tinggal tunggu aja tanggal 15 September ya. Oke, makasih sudah nonton. Goodbye, dadah.